Oke, sahabat YouTube, jumpa lagi di Jul Mengemudi di channel YouTube Litama. Salam hormat, sehat selalu buat kalian semuanya. Di perjumpaan kali ini saya akan bikin tutorial tentang bagaimana caranya untuk mengetahui sisi kiri, sisi kanan mobil. Oke, ini masih dalam perbaikan kamera, posisinya supaya lebih tepat. Dan sesuai request dari salah satu yang komen, yaitu Mbak Endang, untuk bisa mengetahui sisi kiri, sisi kanan mobil. Untuk bisa mengetahui sisi kiri, sisi kanan mobil, itu biasanya sering-sering ngambil, karena kita untuk benar-benar tahu sisi kiri, sisi kanan itu pada akhirnya adalah main feeling. Jadi kalau feeling sudah kuat, maka kita akan aman untuk mengendarai mobil. Pertanyaannya adalah, untuk pemula bagaimana caranya untuk mempersingkat supaya kita tahu sisi kiri, sisi kanan mobil. Kalau untuk tahu saja itu gampang sekali. Kita bisa lihat spion kiri dan spion kanan. Itu sudah tidak meragukan lagi untuk sisi kiri, sisi kanan. Kalau itu mobilnya diam, itu aman. Akan tetapi kalau mobilnya gerak, di sini adalah gerak ke depan. Jadi kita supaya bisa tahu sisi kiri, sisi kanan, kita gunakan salah satu alat yang sering saya gunakan, itu adalah pulpen yang saya letakkan di depan. Jadi tujuannya adalah cari tahu sisi kiri. Jadi dari sudut pandang kita, kita bisa memantau sisi kiri dengan pulpen itu. Jadi letakkan pulpen lurus dengan setir dari sudut pandang kita melihat, dan juga lurus dari sisi kiri god atau sisi kiri jalan. Dengan begitu kita tahu jelas sekali sisi kiri mobil itu berada di posisi pulpen yang kita pandang atau kita pantau dari sudut pandang kita bawa mobil, lurus dari setir, pulpen, dan pinggiran god atau pinggiran jalan. Jadi jangan sampai lebih sedikit saja. Kalau lebih sedikit saja pulpen itu lewat dari pinggiran aspal, maka mobil akan nyemplung. Kalau untuk tembok, jangan seperti ini flashnya, karena belum terhitung spion. Seperti yang kita lihat di depan itu ada dua tiang bendera, yang di kanan saya letakkan di sisi aspal yang di kanan, yang di kiri di sisi aspal kiri. Jadi
sangat fresh supaya teman-teman lebih paham. Jadi ini belum terhitung spion. Dan sekarang ya pas sekali fresh, spion tidak lolos. Jadi kalau kita lanjut, ini spionnya akan merebahkan tiang bendera. Kalau tiang listrik, jadi tiang listrik yang merebahkan spion kita. Oke, jadi harus berhati-hati. Teknik ini press untuk bodi mobil saja, tidak untuk spion, karena sisi kiri sisi kanan mobil kita adalah spion. Jadi hati-hati dengan spion. Dan ini kita lihat dari sudut pandang kita di luar mobil. Dan jadi kiri dan kanannya itu benar-benar fresh, mepet sekali. Oke, jadi ini adalah cara kita supaya tahu sisi kiri sisi kanan mobil. Jadi ada dua cara, banyak cara sih ya. Yang utama itu kita usahakan paham dari lingkaran setir, yang lingkaran itu sisi kiri sisi kanannya adalah tangan kita. Jadi usahakan ada ruangan buat kepalan tangan kita, maka itu bikin aman sisi kiri sisi kanan. Atau kalau memang lebih amannya satu spion, dan kalau memang tidak dapat ya digunakan pulpen. Jadi tancapkan pulpen atau apalah itu, tisu boleh, atau kalau memang gimana rasanya kita pakai lutut boleh, karena untuk lutut itu sama dengan ukuran setir, yaitu pas berada di bawah tangan kita, sisi kiri sisi kanan itu lutut. Jadi kalau sudah lutut tidak kena dari objek yang berbahaya di kiri ataupun di kanan, berarti mobil juga lolos. Tapi tetap, jadi apapun teknik yang didapat harus berusaha mempraktekkan dan berusaha untuk mencari kebenarannya. Karena kalau sudah kita berusaha untuk praktekkan dan benar adanya, maka dengan demikian kita akan yakin dan pede di jalan nantinya. Dan sekarang saya akan coba untuk melintas lagi yang tadinya saya lebarin untuk ukuran spion. Kita perhatikan. Oke, jadi mobilnya masuk, begitu juga spion kiri dan kanan lolos. Kemampuan yang sepi ini bisa kita gunakan pada saat kita di gang atau di jalan sempit lainnya. Jadi di sana baru kita merasakan bahwa ini benar-benar kita perlukan, kita butuhkan. Jadi berlatihlah terus supaya dapat feeling untuk sisi kiri sisi kanan melalui tangan, melalui setir, dan apalagi ada pulpen. Karena memang kemahiran itu harus selalu diasah. Tambah jam terbang terus. Bisa karena terbiasa. Dan setelah ini saya nanti akan praktekkan ke jalan supaya teman-teman lebih meyakini bahwa memang rumus ini bisa kita gunakan dan
sangat aman sekali. Sebelumnya saya akan naikkan dulu dua senjata saya. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk pembuktian di jalan langsung supaya nantinya saat berpapasan dengan mobil supaya teman-teman lebih paham seperti apa kondisi nanti kalau kita berpatokan atau berpedoman dengan pulpen atau genggaman tangan kiri dan kanan supaya teman-teman lebih yakin. Dan ini di depan ada mobil, gimana caranya kita supaya tahu persis kita tidak nyerempet. Jadi ini yang terpenting tidak kena, ya udah, jadi aman. Tangannya tidak kena. Jadi ukuran kita bawa mobil, tangan kiri dan tangan kanan itu posisi pinggiran setir. Kalau ini dia di pinggir jalan, jadi kita tetap aja di tengah. Maka akan sama anjing, pinggir kau. Nah, ini ambulan yang di depan, kita pastikan agak ke kanan sedikit dan tangannya ini, kalau tangan kita tidak melewati. Akan aman, seperti itu. Aman kan? Dan ini setir juga bisa kita gunakan saat di belokan yang tidak begitu nekuk. Harus tetap tangannya di pinggir kiri. Nah, karena ada mobil. Seperti ini sudah aman. Yang terpenting apapun itu teori tekniknya harus diyakinin. Untuk bisa yakin, praktekin dulu, buktikan dulu, baru diyakini. Saya buktikan lagi. Nah, ini. Jadi segini sudah cukup. Jadi mobilnya tidak berserempetan. Oke, sahabat YouTube, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi bagi yang belum like, subscribe, mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan pencet tanda lonceng supaya selalu tahu video-video terbaru dari channel YouTube Blitama. Dan bagi yang belum jelas atau kurang paham, bisa komen di kolom komentar. Dan juga kalau emang ada yang mau video lain, juga boleh komen, nanti saya akan bikin tutorial semampu saya, jadi kita belajar bareng-bareng. Sampai jumpa.